Indonesia yang disebut. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi, I'm Tika. Hi, Mistika. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mister. Okay, Mistika, ada sebuah video yang kita reaksikan berkaitan dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu, hari Idul Adha atau Idul Haji itu, berarti kan orang pergi haji. Benar. Nah, cokin yang buat pergi haji, selain pergi haji, kalau kita ke Tanah Suci itu ada ibadah yang lain, yaitu umroh. Benar. Nah, berangkat umroh sama berangkat haji yang menurut aku kurang lebih sama aja. Iya. Kita orang dari Indonesia ke sana, ke Mekah, untuk melakukan ibadah. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang ibadah, menurut kamu apa sih yang harus dilakukan oleh orang ketika beribadah? Sebaiknya, seharusnya khusyuk. Kita gak usah berpikir tentang duniawi lagi. Jadi kita benar-benar khusyuk, berdoa, meminta pengampunan kepada Allah, kemudian meminta keinginan-keinginan kita di masa depan. Seperti itu, khusyuk aja. Khusyuk, ya. Seperti itu. Mengapa khusyuk itu sangat penting? Karena kita sedang berbicara sama Allah, Mister, ya kan? Jadi udah buanglah semua keduniawian apa. Jadi benar-benar kita ada sebuah fokus kepalsuan. Kepalsuan. Aku ngomong sama kamu aja khusyuk lah. Tidak ada kepalsuan, jadi benar-benar khusyuk, fokus. Benar. Karena again, tidak semua orang diberikan Allah kesempatan untuk bisa melakukan hal tersebut. Benar, karena memang sangat sangat apa, kesempatan itu memang datangnya juga sangat ini ya, Mister, sangat sedikit untuk kita bisa pergi haji. Betul. Ya, jadi benar-benar kita bisa melihat Ka'bah di depan kita, ya kan? Benar-benar khusyuk dan berdoa. Berdoalah sebaik gitu, mungkin, sebanyak mungkin, dan sehusyuk mungkin. Jadi menambah pahala. Betul. Aja. Cari yang baik-baik lah, pokoknya do something benar. Good lah. Nah, ada sebuah video yang sudah lama banget sengaja saya keep untuk hari ini. Untuk momen ini karena berkaitan dengan Idul Adha. Jadi ini adalah video yang cukup mungkin bisa kita ambil pelajaran dari video ini. Dan ini adalah jemaah umroh Indonesia disindir ulama besar di Mekah. Lagi-lagi ya, tentang bagaimana perangai ataupun tentang bagaimana kebiasaan orang Indonesia ketika melakukan umroh di sana. Semoga apa yang baik dari video ini bisa kita ambil pelajaran, dan tidak ada salahnya apabila juga kita mengkoreksi diri kita, merefleksi diri kita, apakah yang kita sudah lakukan baik ataupun niat yang sudah kita lakukan juga sudah baik. Everyone, without any further ado, here we review. 1, 2, 3. Ini ya, gajaran teman-teman, jangan foto pakai spanduk di Masjid Kuba. Itu ditangkep tuh mutoibnya. Mutoibnya ditangkep tuh. Mutoibnya ditangkep. Mutoib itu pemimpin ya. Ditangkep sama polisi ya. Jangan foto pakai spanduk. Kejadian hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. It was last year. Oh, boleh. Oh, polisinya. Oh, sudah tidak boleh. Oh, tidak boleh pakai foto dengan spanduk seperti itu, Mister. Wow. And everyone is looking. Yeah. حتى في المسجد النبوي. حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب. سيلفي. ما يسمع من الخطبة شيء. يا الله. لا ويكذبون أيضا في التصوير. لو سمحت صورني. Oh يا الله. كذاب ما يدعو. Berbohong. Padahal tidak berdoa. لكن إذا عاد إلى إندونيسيا يصور. إندونيسيا يعني يصور. عند المسجد النبوي. وأنا أقول للناس هذا حرام. يا الله. استغفر. Seharusnya para pemimpin-pemimpin rombongan ini tahu tentang aturan-aturan ini sebenarnya. Harusnya seperti itu. Ini ya, gajaran teman-teman, jangan foto pakai spanduk di Masjid Kuba. Itu ditangkep tuh mutoibnya. Masjid Kuba. Mutoibnya ditangkep tuh. Mutoibnya ditangkep.
perhatian bagi mutawif, langsung ditangkap sama polisi, ya. Yo, jangan foto pakai spanduk. Kejadian hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Aku agak shock sih, Mister, ya. Yang pertama, kalau misalnya kayak kita lihat foto menggunakan spanduk, kadang-kadang kita melihat kejadian tersebut sering kan, sering ada para travel ya. Agent betul, ya kan, betul. Dan ternyata tidak boleh, tidak boleh, ya kan ya. Jadi mungkin benar-benar deh para travel agent atau para mutawif itu harus benar-benar harus sudah mengetahui rules-nya ya kan? Ataupun mungkin search dulu sebelum gini kan kita datang ke negara orang, kita datang ke tempat orang, seharusnya kita sudah research dulu di negara tersebut, di tempat itu nggak boleh itu apa aja seperti mungkin hal sepele buat kita, what's wrong, kita cuma pakai spanduk ini, namun bener. Di negara tersebut ternyata, di tempat tersebut ternyata dilarang hal tersebut yang harus kita hindari gitu. Bener. Again and again, ketika kita datang ke sebuah negara, kita akan menjadi perwakilan untuk negara kita. Bener. Dan kita mewakili negara orang-orang Indonesia lainnya. Bener. Di sana. Dan automatically whenever we do wrong things gitu, the rest of Indonesian people pasti juga akan dicap sedemikian rupa. Yang dimention Indonesia guys, not your name, not your wherever you come from, what province you are, but Indonesia. Seperti itu, jadi please lah, hal-hal seperti ini diharapkan untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi tuh kadang-kadang aku juga berpikir ya, Mister, umroh gitu kan. Mm-hmm. Kadang-kadang wisata. Mereka berpikir tuh wisatanya itu loh, betul, Mister, bukan betul. Benar-benar untuk berdoa, betul. Menambah pahala, benar-benar khusyuk betul. Untuk meminta kepada Allah. Mereka berpikir wisatanya itu. Apa? Jadi kadang itu yang salah di ya, persepsinya, persepsinya. Ya. Apakah mungkin saat ini persepsi orang itu umroh itu udah beda mungkin ya persepsinya untuk definisi umroh itu sendiri dengan definisi umroh sekarang dengan definisi umroh zaman dulu. Mungkin zaman dulu orang benar-benar menggunakan namanya umroh karena memang susah untuk melakukan hal tersebut dengan benar-benar khusus-khusus-khususnya. Namun sekarang karena memang sosial media ya mistika ya, pengaruh sosial media yang sangat tinggi, jadi orang-orang tuh kayak datang sini tuh beribadah, berwisata, wisata religi namanya. Jadi bukan beribadah lagi, namun berwisata, benar. Religi. What is wisata in English? Turis, tourism, tourism. Jadi beribadahnya mungkin cuma sampingan aja gitu. Intinya kesana berwisata, tourism. Iya. Gitu. Dan selebihnya adalah untuk menambah foto-foto, iya, di Instagram. Foto-foto di Instagram. Sehingga, aduh sedih banget nama negara kita kesebut, Mister. Betul. Aduh, ya ampun. Inilah mungkin hal-hal seperti ini mungkin harus kita angkat. Benar. Lagi-lagi kami angkat ini bukan kami ingin membawa masalah ini untuk mencoreng nama negara. No. Coba kita berpikir positif, bahwasanya kita mengangkat video ini ataupun mengangkat topik ini agar kita semua lebih terbuka. Benar. Bahwasanya hal-hal kecil seperti ini pun guys diperhatikan loh di luar sana. Iya, ini sebenarnya juga sangat menampar. menampar kita semua gitu loh. Even sih. Kita kira melakukannya juga merasa tertampar. Ya Allah kenapa bisa seperti ini? Seharusnya kan they do research first. Seharusnya mereka tahu dong gimana gitu loh. Di mana bumi dipijak, di situ langit kau junjung gitu. Yes. Kau cari dulu informasi di negara tersebut, enggak bolehnya apa aja gitu. Jangan sampai hal ini terjadi. Benar. Iya, kayak misalnya tadi ketika ada khatibnya sedang apa? Sedang berbicara selfie, ya kan, berdoa di selfie. And we find it so many in Instagram. Mister pernah lihat ketika kita udah ada beberapa orang ketika mereka pun lagi tawaf, mereka bisa loh videoin, ketika mereka mencium batu Hajar Aswad, mereka bisa loh sambil megang handphone. Kenapa ya sampai melakukan hal tersebut? Kenapa itu sangat penampar aku sih, jadi terinspirasi. Kita benar-benar harus khusyuk ya. Benar-benar. Itu pelajaran juga buat kita juga, Mister. Insya Allah semoga kita diberikan rezeki di sana. Benar. Jangan sampai benar-benar kita sia-siakan. Jadi kadang-kadang ya, Mister, banyak hal yang sudah disalahartikan oleh para jemaah. Mister pernah dengar nggak kayak misalnya kita menulis nama kita di bukit tempat Adam dan Hawa bertemu, kita akan segera mendapatkan jodoh. Betul. Tapi sebenarnya kita berdoa bukan nulis nama guys. Betul. Banyak sekali yang sudah dipleset-pleset, disalahartikan. Salah artikan ya. Jadi
orang tuh lebih fokusnya ke situ daripada fokusnya beribadah. Benar sekali, Mister. Wow, semua kita dijauhi dari hal-hal seperti ini. Kita diberikan kesadaran bahwasanya ke sana tuh benar-benar oke, Bu, tidak melarang untuk ngambil selfie atau foto, boleh. Tapi again, ini adalah untuk konsumsi pribadi kita. One day in case kita rindu lagi dengan Ka'bah, rindu lagi dengan Mekah, then we can look at that picture. Yeah. Semoga berharap lagi bisa datang lagi mengunjungi Ka'bah one day later. Seperti itu, jadi bukan untuk sesuatu yang kita pamerkan. Benar. Takutnya nanti amal ibadah kita juga nilainya berkurang. Benar. Ya, tidak lagi pure sebagai ibadah di mata Allah, namun sudah dianggap sebagai hal yang lain. Sayang sekali untuk kalian yang ketika mendapatkan kesempatan itu tapi tidak digunakan sebaik mungkin. Masya Allah. Yes, itu aja dari kami. Tidak ada maksud kami untuk menjelek-jelekkan negara sendiri, namun coba kita ambil pelajaran, kita refleksi diri kita sendiri, kita kasih tahu keluarga, kita kasih tahu saudara sanak keluarga, kerabat yang mungkin ingin melakukan umroh ataupun ingin melakukan haji agar tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu saja maksud dari video kami. Seperti itu. Okay guys, and that's all from us. Hopefully that you find this video good, because we find this video good and shocking actually. And if you find this video, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Indonesia bisa lebih baik. Bye everyone.